Maha pengampun. Al-Qur'an. Oke, kali ini kita mau kasih pertanyaan juga. Ini masih tentang soal agama ya, guys. Jadi kalian harus bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan kali ini yaitu tentang Asmaul Husna. Pernah ngedenger Asmaul Husna enggak? Pernah. Nah, sekarang mudah banget, cuman suruh ngasih tahu apa Asmaul Husnanya lewat artinya. Artinya dari saya, kalian tinggal tebak itu apa. Oke. Okay? Mau Asmaul Husna dulu? Asmaul Husna dulu coba. Yuk, 1, 2, 3. Bisa enggak? Ya man huwa Allahu ladzi, bisa? La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, semuanya itu ada artinya kan Indonesianya. Saya bacakan arti Indonesianya, kalian tebak apa bahasa Arabnya. Oke, siap? Siap. Oke, yang pertama Maha Pengasih. 1, enggak tahu. Maha Pengasih. Maha Pengasih. Ar-Rahman. Kasih Ar-Rahman betul. Oke. Maha Penyayang. Ar-Rahim. Betul. Maha Merajai. Ar-Rahim. Salah. Maha Merajai. Maha Merajai. Al-Malik betul. Maha Suci. Maha Suci. Maha Suci. Maha Suci. Bukan. Maha Suci. Bukan. Maha Suci. Bukan. Maha Suci. Maha Suci. Tahu. Nah, sekarang Maha Gagah. Gak tahu. Maha Pencipta. Maha Pencipta. Gak tahu. Maha Pengampun. Al-Qur'an. Salah. Maha Pengampun. Maha Pengampun. Al-Matin. Salah. Maha Pengampun. Al-Hatim. Salah. Maha Pengampun. Oke. Sekarang aku mau kasih tahu Asmaul Husnanya, kamu artinya Al-Wahhab. Al-Alim. Al-Mu'iz. Dan Al-Matin. Tahu. Al-Hayyu. Gak tahu. Al-Muntakim. Al-Hadi. As-Sober. Gak tahu. Ya, gak ada yang tahu juga. Cuma satu doang yang tahu ya. Udah.